Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau membuat tutorial cara ngasah pisau basah. Pertama-tama kita lepas pisaunya seperti ini, bautnya kita lepas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin videonya sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Setelah itu klik loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari aku. Sulih Pradana. Nah, setelah terlepas seperti ini, terus dipasang. Ini kita seinggal ya tempat pisau nih. Oke. Okay. Ini sarang nih, jadi yang ora tau tinggi. Jangan remen lurus nopo wonten pingulane, Pak. Sampinge. Iya, ana yang duwitik ngono. Ditinggal keding ngoten nggih. Ah, nggih ya saya lele lurus banget ya. Ah, nung garit-garit nonton nggih. Iya, enggak medal. Mboten iso lah 100% ya. Nggih. Lancar tarik sia. Lanjut yang satunya lagi. Yeah.
Kalau aku biasanya antaranya ini dengan ini tidak lurus, supaya nanti saat digunakan tidak ada bekas garitan gitu ya. Biasanya kalau ini ngasahnya ini matanya ini lurus, nanti di sisi pinggir sini sama sini ada garitannya gitu. Jadi ini aku buat agak apa cembung melengkung gini, supaya nanti hasil serutannya bagus. Oke, tinggal kita pasang. Setelah itu kita pasang seperti ini, terus kita cari posisi yang pas. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita coba dulu. Sebentar, Pak. Memuaskan. Ya, sudah memuaskan. Nah, ini kan tidak ada bekasnya apa? Garit-garit kan lurus. Garisnya. Mantap. Sudah baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.